Eumegalodon versus Ikanabi Yunus. Kalian dukung yang mana nih? Suatu ketika, Eumegalodon itu sedang santai berenang. Tanpa ia sadari, bahaya sedang mengincar. Terlihat sesosok makhluk besar muncul dari bawah laut. Itu dia Ikanun, atau sering kita sebut Ikanabi Yunus. Dari belakang, Ikanun itu menyerang. Tapi tiba-tiba dari bawah sesosok makhluk besar melahap Megalodon itu. Wah, ternyata ada dua Ikanun ya guys. Kalian dukung yang mana nih? Like dan komen di bawah ya.